rasain setelah aku nikah sama kamu. Happy, bahagia. Enggak. Terus? Nyesel. Kamu nyesel nikah sama aku? Enggak nyesel, kenapa gak dari dulu aja? Ajar lo! Kamu tuh bener-bener perempuan gak punya hati, tau gak? Ini tas mama, Sud. Tasnya bisa hanyut sampai sini, berarti mama juga hanyut, Sud. Gimana, Bang? Masih hidup? Oke, itu adalah sedikit cuplikan Samudra Cinta yang akan tayang nanti malam pada tanggal 31 Juli 2020 yang tentunya akan menarik ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat cinta TV dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas hubungan antara sahabat dan cinta pada episode yang tayang 31 Juli 2020. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan juga klik lonceng notifikasinya agar nantinya tidak ketinggalan informasi dari channel kita tentunya ya. Oke, langsung saja ya. Kali ini ada kisah lucu nih, ceritanya tentang mereka berdua. Pada waktu Pak Ruci menyambut mereka berdua di sana, mereka berdialog dan dialog mereka yang isinya tentang intinya Sam dipaksa oleh Pak Rusti untuk segera dapat punya anak. Malah Sam menjawab kalau tidak mau. Karena kasihan pada cinta, pada waktu hamil pasti sakit banget. Pak Rusti langsung terkejut dengar itu. Seketika setelah itu Pak Rusti menjelaskan keturunan itu adalah anugerah Tuhan. Dengan lancarnya cinta sambil mendekat Sam berbicara di telinganya, nggak tahu apalah yang dibicarakannya. Sekejap itu Sam membayangkan momong banyak anak. Hehe, lucu banget ya lihat mereka momong banyak anak itu repotnya. Segera setelah itu Bapak Ferry datang dan Pak Rusti menceritakan apa yang dibilang Sam kepada Pak Rusti. Bapak Ferry langsung menjelaskan juga kepada Sam dan akhirnya Sam diminta untuk menarik kembali perkataannya. Setelah menarik kembali perkataan, Sam dengan kata-kata lucu muncul dari Sam. Sam pengen punya banyak anak loh yang. Duh, bukannya yang hamil itu cinta, kenapa kok Sam ya yang pengen? Sam dan cinta pada emosi luar biasa ya masalahnya. Sementara itu dengan Alul dan Intan semakin dekat ya kali ini. Oke, itu saja kali ini pada emosi yang sangat seru tentunya ya. Ikuti terus informasi tentang sinetron Samudra Cinta selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya. Ya, sekian dulu dari kami. Selamat malam.